Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Ini kayak yang orang lagi main bola gitu, gerakan tetap. Ya, jadi wet tuh. Di sini udah tuh, sini baru tuh. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini kita ketemu lagi. Dan sore hari ini ada spesial kita akan tampilkan, di mana ada konser dari sebuah grup band di Indonesia yang sudah ternama dan dikenal oleh masyarakat. Siapakah dia? Nanti akan kita lihat. Di sini Anda sudah melihat. Jangan berisik belakang. Ini saya lagi ngomong di belakang malah tarisan lagi. Aduh, nggak konsen. Oh ya, saya senang sekali di sini. Kalau nggak salah tebak, saya ada berapa kelompok ya? Oke, bodo amat, mulu hidung lu gatel kayak apa kayak. Nggak usah kenceng-kenceng, oke. Selamat datang semuanya pemirsa dan penonton. Ini yang baru pertama kali datang ke studio untuk menyaksikan langsung Opera Panjava. Saya boleh tahu siapa? Yang baru pertama kali. Nanti kita akan undi pak. Ya, yang baru pertama kali nanti akan kita undi. Kita adu nanti pak sama banteng ya. Saya tidak berpanjang lebar untuk menampilkan konser malam sore hari ini, sebuah grup band yang pastinya Anda kenal. Kita tampilkan nanti. Yang pertama akan kita panggil personilnya. Hendy. Dan yang kedua, bajunya tarik. Bajunya tarik. Lo jangan nempel-nempel di pantat gua dong. Oke, apa kabar Hendy? Baik mas, baik. Iya, sudah drummer ya? Iya, dulunya saya bukan drummer. Dulu apa? Dulunya tukang jual pulsa. Jadi saya main drum, jadi saya drummer sekarang. Oke. Iya, iya. Eh, salaman nih. Salaman. Salaman, sini. Sombong nih. Maaf mas. Saya ngajak salaman nggak mau. Maaf mas. Eh, salaman nih. Salaman. Biasa otak sama tangan nggak nyambung. Selamat datang, ya, berapa aja, Pak. Mari. Oke, tepuk tangan buat Hendy. Satu lagi, Thomas. Ya silakan Thomas, diambil bassnya. Pegang sticknya, diambil sticknya. Ya bassnya nih. Mas, tarikin bajunya mas. Aduh ini agak repot ya. Ini berapa nih? Maaf ini memang kostumnya agak kekecilan. Mereka yang jering yang mana? Oke. Thomas, apa kabar? Salaman. Anda bisa tebak grup apakah ini? Ada Hendy, ada Thomas. Coba siapa yang tahu? Ya, kita tampilkanlah satu lagi. Dewa Bujana. Ambil gitar. Ya. Apa kabar? Baik, Pak.
Baik, tangan ke bawah. Wah, senang sekali. Thomas. Hah? Thomas. Lagi ngapain, nyantai banget nih. Oh iya, saya lupa. Hei, Tos. Woi, apa kabar lo? Baik. Tos. Hei, Tos. Tos dulu, Thomas, Tos. Disuruh Tos. Tos dulu. Mata lu kemana aja, Tos. Yang sopan dong, Hendy. Ini kan temen juga. Gue yang inget. Aduh. Ah, lu mainnya injekan lu. Oke. Okay. Dewa Abu Jana, selamat datang. Tos. Oke. Okay. Okay. Kiss bye dulu, kiss bye. Ini acara apa, Mas? Acara apa? Saya kapan konser ini? Bagus. Iya. Dan kita panggilkan vokalisnya, Arman Maulana. Gigi, ya. Tahu kenapa Arman jadi begitu? Yang vokalisnya yang kita tahu semua, ini bukannya Soneta? Gigi, Andre bilang Soneta lu. Siapa bilang Soneta? Lu grup band gua apa bukan sih? Gak tahu. Yang saya panggil Arman Maulana, ngapa Roma Irama? Gak apa-apa lah. Ini ceritanya Roma Irama penggemar Gigi lah, udah gitu. Cuma kan, aduh, kau sungguh terlalu ciat. Maaf nih bang, malah kayak Chihuahua lo. Maaf bang, kan ini konsernya Gigi, seenggak-enggaknya yang akan dibawakan lagunya Gigi, Bang Haji. Bang Haji bisa lagunya Gigi? Saya bisa cuma satu doang. Makasih pak. Bodo amat. Ini grup ngerepotin juga ya. Ada main drone siap. Oke. Okay. Oh, amin. Ini diinjek. Kepala gua gatel nih, tolong ini. Ini lagunya Arman, lagunya Gigi yang tahu apa Bang Haji? Saya tidak ada yang tahu lagu ini. Tadi saya umumkan ke penonton, pemirsa, bahwa ini adalah konsernya Gigi. Berarti harus menyanyikan lagu-lagu Gigi. Saya tahu lagu yang judulnya Panas. Lagu Panas? Panas, dalam. Oke, lagunya... Pak Dalang, Panas. Itu Dewa Bujana kayak sakit panas begitu. Dewa Bujana suka olahraga. Hai ya, one, two, three. Coba bisa dilantunkan dulu Bang Haji, lagu Panas. Panas Bang Haji, panas. Lu kesempatan lu. Lagu Panas, okay. Bisa. Mas, bisa. Ketek Jika panas. Bentar. Bang Haji mau nyanyi lagunya Gigi nih. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Ini saya agak sedikit tersiksa. Ya, silakan Bang Haji. Ada yang ganjal. Dengan Hendy, dengan Thomas, dengan Dewa Bujana, saya sudah salaman dengan Bang Haji belum? Ya, salaman. Salaman. Sebelah sana. Sebelah kanan. Nah. Yeay. Ya, bagus. Tos dulu Bang Haji. Oke, lupa. Habis tangan saya pakai kaki. Oke. Lagu panas sudah ya? Siap. Ya, panas. Oke, lagu apa? Panas. Panas. Panas, ya itu. Tadu dulu. Bang Haji. Mulut.
Ini basis kita kemana nih? Hah? Basis kita? Dia jadi alien. Oke. Tandu dong, naikin dulu jona dong, naikin jona. Naikin. Ya, udah. Lu sama tangan marah sendiri, sama tangan sendiri marah. Oke. Silakan Pak Haji. Panas. Gatal pipi saya. Oh, gatal. Pipi. Ya. Lu ngapain begitu tangan lu? Kan gua punya tangan sendiri. Gatal, hidung saya gatal. Hidung. Dia mah enak tangan sendiri lu. Gak ngajar loh. Yaudah deh, hei, woi, vokalis ini mau nyanyi lagu panas. Oke. Drum dulu ya. Ya, drum solo, drum dulu. Oke, solo abis drum. Abis itu Jogja gitar, ya. Oke. Nyanyinya mana? Hah? Nyanyinya mana? Kan dia mau solo dulu. Oh, solo. Ya, saya baru Surabaya. Oh. Ayo, Dewa Mujana. Nyetem dulu ya, Pak. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Nyetem dulu, Pak. Lu nyetem ngapain kaki lu nyetem? Tangannya nyetem. 1, 2, 3, go! Masuk. Ini mondar mandir mulu nih satu. Iya, silakan. Ya. Oke. Ini kan kaki ngomong. Mana? Ini kan mic. 1, 2, 3, go! Metal. Pak, kaki saya bisa main gitar. Aduh. Celana lu merolot, Nung. Pak, enggak apa-apa. Pak. Maaf nih. Ya, sebentar, Pak. Ya? Kok tangan saya gede sebel? Ini pendek, Pak. Kok bisa beda sih? Mau ngambil itu drum dulu. Aku. Ya, itu mata saya, Pak. Bentar. Mendingan saya panggil vokalis aslinya aja lah. Iya, mendingan aslinya saja. Oke. Ini saya gak kuat banget deh. Dari pakai ngapain lo? Diam. Oke. Tanaman. Oke. Nah,
Saya kirain tadi sama. Apa kabar, Man? Bujana, baik. Bujana. Tangan lu yang benar. Lu kalau enggak ngelihat enggak usah sok-sokan tos deh, udah diam aja. Lihat, Bang Haji pakai kaos kaki. Iya, spesial hari ini kita akan bincang-bincang dengan Gigi mengenai band-nya, perjalanan hidup dari perjalanan karir dari Gigi, karena bintang tamunya adalah Gigi ya, dengan teman-teman semuanya yang sudah komplit ya. Oh iya, udah di depan. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol awal mulanya berdirinya Gigi sampai sekarang gitu. Ya. Mau nyanyi sekarang di sini apa di sana, Bang? Di sana aja deh. Mas, tar dulu nih strippers kena perut nih. Gue nih stripersnya liat nih, celot begini, apa tuh sakit? Ya udahlah, pemirsa. Mas, keteknya cika anget banget nih, Pak. Udah nih. Loh, mana-mana ketek manget kalau lagi basah, Mas. Yaudah, maaf-maaf ini ya. Anda bisa menghilang karena Gigi yang aslinya sudah siap tampil. Aduh. Ya. Oke. Okay. Andy, terima kasih. Hah? Kita suruh menghilang. Ya, yeah. Balik. Cering. Oh iya. Oke, Arman, siap-siap. Sana. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana karena nanti kita akan angkat biografi dari Gigi Band. Jangan kemana-mana, sekarang kita sambut Gigi. Terima kasih buat OVG dikasih promo lagu ini, lagu paling baru dari Gigi. Yang sama.
Bentar ini. Posisi sofanya gak enak banget ya. Oh, itu boleh. Nah, ini maksudnya kayak cucu lagi pada gak ada sama kakeknya gitu. Lagi pada soan. Ayo pada pindah sini. Duduk aja pada rebutan. Iya, maklum. Alhamdulillah sehat ya. Gaya enak ya. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya-tanya dulu nih. Ini gak ada ininya senderannya apa ya? Iya makanya. Iya. Blesak banget ini. Duh. Malam bangunnya susah lagi. Apa benar? Benar. Lewat. Udah lewat menurut dia. Ya, lewat. Kalau gak salah nih. Salah. Mungkin aja. Ya. Mungkin. Ntar dulu, saya mau cari kata-kata yang pas. Dengar. Kekerasan, Mas. Udah denger ya? Katanya. Sebelum gigi terbentuk, nama gigi terbentuk, itu ada yang namanya sebelumnya nih, BDH. Benar. Berindaku harapan. Wah, itu bercanda aja. Ah, tata aja. Bercanda. Yang benar orang utan malah. Ini serius. Jadi tadinya kan nyari nama. Ini kan gigi sebelum gigi ada tentunya ada pilihan nama dong. Iya. Biar jadi ada yang nyeletuk matahari. Ah. Bagus kan? Ya, sejarahnya pengennya nama yang Indonesia lah gitu. Enggak ada bule-bulenya gitu. Terus matahari. Ondel-ondel juga Indonesia. Ondel-ondel juga. Cuman enggak lucu juga. Ongol-ongol. Tadinya mau bawan sih. Saya enggak enak bawan, Ben. Terus? Iya, terus matahari, tapi ada yang nyeletuk, wah janganlah. Kayak department store gitu kan. Oh iya. Terus, akhirnya nyeletuk Bujana kalau salah. Orang utan. Kan asli Kalimantan gitu kan. Oh iya, bener, bagus. Cuman kan enggak enak banget. Kita tampilkan orang. Nah itu. Keluar kita berlima, pas ketawa, baru Bujana lihat giginya si Onat, Ronald dulu somplak kesininya. Oh gigi bagus juga, gigi lu. Oh gigi bagus juga gitu. Padahal gak bagus giginya. Padahal gak bagus giginya. Untung yang kelihatan giginya. Nah itu. Coba begitu Ronald kelihatan upilnya. Upilnya asin. Berarti Dewa ya, Dewa Bujana yang ngasih. Thomas gak ada. Gak sakit. Upil dong namanya. Lagi di omong. Upil. Lu mah belum masuk dia ya. Belum. Jangan ikut dulu. Ini dulu. Lu ntar. Dia kan gantiin Budi kalau gak salah ya. Dia bareng Unang. Orang Unang. Oke. Patrio udah ada saat itu? Tahun berapa lu? 93. Gue curhat. Duluan lu. Gue 94. Patrio 94. Bang, ya bareng lah. Topnya bareng lah. Ya. Terus apa nih? Lu mau ditanyain gak? Gak usah. Gua tanya dulu bentar ya. Manro buka. Oke. Arman, sebelum ikut Gigi, kayaknya pernah jadi boy band juga kan? Ya, disuruh bantuin. Dengan Trio Libels kalau gak salah ya, waktu itu ya. Woy, langsung aja itu pianonya. Terus, pertama-tama yang ngajakin bikin band siapa? Gigi. Saya telepon Baron. Dulu gue punya band bareng-bareng sama namanya Next Band. Butuh pemain gitar. Nah, saya telepon Baron. Ron, bantuin. Malah Baron balik nanya. Mending lu ke gue aja. Gue mau bikin grup nih. Belum ada vokalis. Ya, udah mereka nih. Udah Bujana, Thomas, Ronald, Baron. Belum ada vokalis. Ya udah akhirnya ke Gigi deh. Belum ada nama Gigi tapi. Belum ada. Jadi berlima kumpul bikin lagu. Nah, setelah bikin lagu baru ada nama Gigi. Ini kan kita lagi ngomongin masa-masa Gigi terbentuk ya. Sebenarnya dia nggak perlu banget ini di sini. Keluar aja. Kasihan. Ntar mas. Itu manajernya Andra Breakbone ngapain di situ tuh kerusol? Oke. Yang akan kita sketsakan ini adalah awal terbentuknya Gigi lagi cari-cari nama nih. Oh, siap. Akan dimainkan oleh para wayang. Ayo silakan kita menuju ke TKP. Hah? Lu jadi siapa? Jadi Josh Rudy. Kira-kira siapa? Kalau gua mau, biasanya dia tahu. Pasti gua gitu-gitu kan? Iya. Coba lu gua.
Iya, cuman sejak kapan gua pakai kayak ginian? Gak pernah. Ini aja lu. Ceritanya Arman lagi sakit panas. Bentar, bentar. Ini kan gua larangin. Tadi lu padahal gua protes dua. Satu, gua enggak pernah kayak ginian. Ya. Satu lagi, kenapa suaminya Inul ada di sini? Apa ini? Hah? Ada Adam, terus ada siapa? Jos Rudy. Ini dia, Dewa Bujalan. Kegedean kumisnya. Apa? Kegedean. Belum facial. Ada kumis di facial, ada juga krimbak. Ya udah. Gua Arman. Arman ya, gak apa-apa lah. Ya, ya. Jadi... Cuman saya tanya dulu, Arman. Bersedia diperankan oleh Sule? Gak ada lagi. Gak apa-apa lah. Kang, Kang, udah biasanya di OPJ sama dia. Kang, ikhlasin aja lah, gak apa-apa. Iya. Kasihan, soalnya kalau enggak dia suka meriang. Gimana aja lah. Ya, enggak apa-apa. Kayaknya Arman habis sembuh dari tipes tuh kalau begitu. Baru kena tampak. Oh, tampak. Jadinya begini. Nanti segmen 2 baru. Oh, bagus, Ren. Oh, baru acak-acakan. Man. Ayah naon atuh, ayah naon asa aing mah. Huh? Man, etap mana masuk gitu? Ini masalah band, man, masalah band. Nges, pan band mah geus aya ulah kitu lah. Man, pusing urang mah euy. Pusing urang mah. Lu abis makan perkeong. Arman emang begitu. Ya kalau nyanyi doang begitu, kalau cicilan. Ngomong-ngomong, man, band kita, man. Apa, Dam? Lu Mansur. Arman. Arman pasti panggilannya Arman mau ganteng. Oh. Gantengnya kan sudah di sono. Iya. Apa sih yang menjadi masalah lu? Ya Dewa sih cuma mau tak kasih tahu aja. Hei, soimut, soimut pakai Dewa tuh. Biar friendly gitu maksudnya. Ini Gigi bukan Dewa. Oh iya. Kan saya namanya Dewa Pujana. Ini band kita gimana ini? Nama kita nih, nama kita masa BDH sih? Lah emang begitu. Band Doa Harapan. Daku. Ya Daku Harapan. Ya itu kita biar supaya ada harapan. Tapi udah. Harapan melulu, kapan menangnya? Kalau jagoan itu biasanya kalah dulu. Habis itu baru menang. Selesai. Masalahnya kita udah dikontrak album. Nungguan si Thomas dulu lah, ya. Si Thomas, dia belum beres, masih ngulas karbit. Ini Thomas Ramadan, bukan Thomas Saipul. Thomas Saipul emang tukang las. Ya udah, menurut lu apa kira-kira? Ya, bagaimana kita... kalau grup kita kasih nama Persenelang? Artinya apa Persenelang? Di mobil gitu, jadi kan kalau ada Persenelang pasti maju. Jadi grup kita akan maju terus. Bagus juga sih, cuman gak enak banget kalau pas manggung. Kita sambut penampilan Persenelang, gak enak. Ada jualan dikit lah namanya. Gimana kalau Gingsul? Eh, Gingsul? Gingsul yang nongol di sini nih. Lah iya. Jadi kan pas begitu nongol kita langsung wah wow, pro semuanya. Gingsul, Gingsul, Gingsul. Iya. Atau enggak si Hung. Makin jauh. Nama tuh yang enggak usah susah-susah tapi eye catching, gampang diingat. Iya. Yeah. Atau enggak gini aja kita kasih nama sumber rezeki insya Allah makmur. Mana Neng Anjarwati? Neng Anjarwati. Produser. Neng Anjarwati. Produser ini. Dangdut. Siapa sih kamu? Gua ini. Ini kayak Dewi Gita. Dewi Gita baru diantuk tawa. Saya mau marah dulu sama mereka. Iya. Ibu kan potong rambut di bawah pohon sih. Rata jadinya tuh. Ya. Oh, Bu Acim ya? Bukan. Pete, manajer Maria. Hut. Manggil lu gak enak banget sih. Hujan lah. Dewa Hujan manggil but-but gak enak banget. Manggilin komplit. Yang lengkap dong. Biasa kalau manggil Arman, man, sini man. Gitu, Thomas, mas. Gitu, lu but-but. Khusus saya bedain lah.
Kenapa? Khusus saya jangan but. Jangan, saya kan orang tua kalau manggil itu pasti nama depannya. Tambahin J dikit, tambahin, iya tambahin J lah, tambahin J. Buj, berarti buj, 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 gitu. J di belakang, maksud gua. Lo, pikiran lo. Buj, 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 buj. Apa bu? Ibarat T belakangnya. Masih tetap kamu pakai nama BDH. Apa itu singkatannya bu? Hah? Singkatannya apa? EHBD. Gimana sih bu? Ben doaku harapan. Ben doa harapan. Beda. BDH. BDH lah ya. Iya, D-nya jangan dibuang. Tadinya mau diganti. BDH, D-nya dibuang. Masih tetap. Jadi gimana? Lu tahu nggak? Setelah selama kamu pakai nama itu, udah setengah jam nggak dapet job. Udah bilangin bu, cuma ntar dulu lu setengah jam baru tadi. Kalau sebulan baru kaget jadi masalah itu setengah jam jadi masalah. Bau, lu ngecerna dulu kalau orang ngomong. Aku maunya kalian tuh setiap jam itu manggung, setiap jam tuh kalian. Ya, masa karena gara-gara nama kita nggak perform? Iya, manajernya aja yang harus ini dong cari-cari. Nah, saya udah kasih tahu. Maaf, ibu bisa ribut dulu, saya pergi dulu bu. Sabar. Jangan dulu. Saya konsultan ya. Jangan dulu, abis ini saya sama kamu ribut. Oh iya. Bawa nanti kamu akan featuring sama Reni Jayusman. Ah, yang mana? Saya konsultan daripada untuk merubah nama-nama band. Banyak band-band yang sudah sangat tidak terkenal yang saya berikan nama-namanya ya. Konsultan kan? Sama paranormal. Nah, nama pertama apa? Nama pertama. Nama pertama saya sudah pikirkan buat kamu ya, bahwa ini nama luar biasa keren sekali ya. Ini kita lihat coba ada ini dia. Kami, Abi. Kami bukan maling. Ada lagi. Ada lagi nama-nama berikutnya. Ini ada BASI. Basi. Yang dibaca? Basi. Iya, betul. Band Asli Seniman Indonesia. Kalau memang Anda tidak cocok, langsung aja Anda baca ini yang berikutnya adalah parkir. Para kasir. Lagi shooting oginya. Itu nyala okay. Belum? Iya nyala nih. Lu cowok lu siapa selingkuh lu? Bukan, baca aja terus ada Pak Pecong. Satunya lagi siapa? Satu lah, ini ada lagi yang berikutnya supir. Sungguh penghibur remaja. Nah. Tapi kalau kalian saya lihat-lihat dari mukanya paling cocok sama yang terakhir. Apa? Ini ada TAI. Iya. Jangan anak Indonesia. Jangan digabungin. Mereka nggak salah orang bacanya begitu. Tongkrongan anak Indonesia. Nggak masa begitu. Iya. Oh, untuk panggilan fansnya, iya. Gitu. Ada yang bagus kurang. Iya, tompong dong. Terus maksud kamu apa? Cari solusinya lah yang bagus gitu, yang kamu pas. Kamu sudah mau lebaran loh. Anda itu. Kamu siapa lu? Ini band yang lagi terkenal nih. Siapa? Bencong. Sorry, Man. Berat. Maaf. Hei, Berta. Dia sudah sebenarnya. Lu jadi siapa? Siapa? Thomas. Oh, Thomas. Yoi. Thomas Alva Edison. Le, tahan dulu. Ini maksudnya Nunung tuh manajer Gigi. Iya. Namanya Dani Pete loh yang aslinya. Cowok. Kan jadi cewek. Iya. Cowok. Ini cowok. Yang cowok. Ini Pak cowok. Ini masih saudara. Cewek-cewekan. Cowok. Masih adanya Dani Pete. Iya. Ada Udin Jengkol. Emang kayak cewek ya? Ini cowok banget dandanannya. Makanya jangan lihat yang ini. Yang mana? Ini anting maksudnya. Ya udah lah. Hey, dulu sekarang kita meeting nih, cari nama band kita. Ayam, ayam. Ya.
Sing gitu ya. Arman kalau kaget. Mukanya lain. Arman mukanya sian nih, pucat bener. Sakit, Man. Kumis lu enggak enak. Jangan. Kurang darah lo, Man. Kurang darah lo. Kurang honor. Saya kan mau manggil ibu sebagai konsultan. Coba dia cari nama agar band yang saya bimbing ini bisa gitu. Mas lu gimana? Oh, Mas. Mas, Tutup dikit enggak enak banget, Man. Turun, Pak. Itu kan aku. Mas, kok Mas celananya ada mawarnya gitu? Arman. Lu kebalik-kebalik dari tadi. Menelpon begitu. Dah, gua jadi Ian Sembirang aja lah. Arman, masa? Tong ning nung. Tong ning nung. Tali nung nung nung. Ini kayaknya jadi inspirasi. Malah jualan pempek. Ayo, cari apa kira-kira. Tolong, Bu. Saya mohon. Thomas, kamu mau bicara apa, Nak? Saya akan cari. Apa sih kayak bunyi krek gitu? Enggak. Ini kali Ubin. Thomas Madol ini. Lebih baik kita cari nama yang berbobot. Kira-kira apa? Odel-odel bisa juga. Ah, jangan dong, odel-odel gue yang gak enak dong. Apa kan menengah? Mas, jangan sebentar. Ya. Ini ada pelecehan. Pelecehan apaan? Ini coba. Wah, Bud, lu jangan gitu dong. Gimana sih, Bud? Lu yang nyangkutin, bukan gue. Kok nanti suka loh sama kamu, Bud? Berbulungan. Bu, saya mau ke klinik dulu. Aduh. Ma, kenapa kamu? Tampak saya kambuh. Ya, sabar, Ma. Kena tampak gimana sih? Ah, makanya kalau dolan jangan di bawah pohon. Ambein saya juga. Udah mulai kambuh nih. Arman itu sehat. Arman penyakitan begini, ambein segala macam. Lu enak banget bunyi. Gak apa-apa lah. Ayo dong, cari-cari dong. Ya cari dong, masa saya terus. Ini Arman dong suruh mikir, masa saya cari nama. Udah, terus. Konsultan. Katanya gue udah mikir, Lo udah mikir ini. Udah. Coba kita cari nama yang berbobot. Giginya rontok. Udah, bagaimana kalau kita bikin grup band Gusi aja? Gigi kan adanya di Gusi. Iya. Diulang dong. Boleh. Mental. Iya. Ah, banyak monyong lu. Itu gigi yang mana, Ben? Upilnya jatuh. Gigi. Kayaknya ini bagus jadi inspirasi. Bagus. Atau kalau gigi kependekan. Odol. Gigi jigong. Nantinya gigi. Oh iya, bagus. Itu nama sangat komersil dan bisa menjual. Setelah gigi gua rontok, lu baru gigi. Tapi saya suka ini. Dijamin pasti nama ini bakalan meledak nanti sampai ke antara Nusantara. Bagaimana kalau Soneta? Itu kayaknya biografi. Oh iya. Lihat tadi Asi Oma. Gigi, oke? Oke, kita deal. Langsung sepakat. Langsung dong. Oke, lu gingsul ya? Oke. Gigi aja. Gigi! Opera! Sukses dulu. Ini, bapak ini gak enak banget. Gigi. Padahal yang mungkin. Gigi sukses ya? Iya. Ben. Mas, ya walaupun jauh dengan tadi obrolan kita, kalau ini kan pakai ditonjok sebenarnya enggak ya, ngelihat ada gigi somplak aja. Akhirnya terbentuk nama gigi. Itu tahun berapa, Mang? 93. 93 akhir. 93 ya. 93 ya. Gua selalu 4. Ayo, ini bilang 4 tuh. Iya.
94 album. Enggak, ulang tahun Gigi 22 Maret tuh bentar lagi nih 22 Maret. Oh. 94 tuh itu dihitung waktu album pertama di pasaran. Dan dia belum Maret. Kena tampak gitu. Belum kena tampak. Oh. Belum pernah lagi. Kumpul yang tadi tuh 93 itu. 93. Oke, okay. Kita akan lanjutkan lagi masih dengan cerita Gigi. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jabang Live. Tetap dengan Gigi Ben. Nah sekarang saya mau tanya ini. Ini Andy, dia masuk kapan? 2004. Enggak masuk sekolah. Pagi biasa jam 7 ya. Setengah tujuh. Enggak. Lo masuk Gigi kapan nih? 2004 bulan April. Ah, pakai audisi enggak? Setelah Budi keluar ya? Pakai nyogok. Oh, pakai nyogok. Nah, tapi lihat dia dulu udah pernah manggung, maksudnya pas lihat manggung sering bareng ya. Orang ini boleh. Malah Bujana pernah main, Bujana band. Main sama dia? Iya, Bujana yang ngajakin dia. Main belakang. Maksudnya? Oh, jadi pernah ketemu juga. Iya. Terus Budi out. Oh, dan Budi juga ya, yang ngomong Hendy aja. Referensinya gitu. Dari Budi. Oke. Okay. Jadi saya Budi, takut. Budi sama Hendy badannya lebih gede. Sebelumnya udah pernah ikut grup apa aja, Her? Dulu additional. Diajak? Erwin Guta Orkestra. Terus ya session di rekaman. Oke. Selamat ya. Oh, udah lama tuh, 10 tahun lalu. Enggak, selamat. Sekarang saya tanyain tadi dari mana join. Oh iya, benar. Oke. Okay. Di antara kalian berempat, siapa yang sering banget misalkan latihan datang telat gitu? Di antara biasanya kan ada dong jadwal latihan gitu. Enggak ada kayaknya sih. Enggak ada. On time semua ya. Nginep kita ngelatih. Pegawainya yang studionya yang telat malah. Oh. Kitanya enggak. Iya. Nah, saya mau tanya, ini kan Dio Bujana di kalem orangnya sebenarnya kayak lembu. Dia lembu kan gua enggak ngomong ya. Sebenarnya orangnya seperti apa sih? Seperti lembu. Jangan ada orang yang kalau macam Tomas. Yang baik yang enggak. Serahlah. Kalau kita lihat orangnya udah paling kalem. Kalau baiknya sih kalau menurut saya dia benar-benar apa prinsip banget kalau yang namanya sebuah originalitas itu benar-benar original itu benar-benar dipertahanin banget sama dia. Kalau lagi latihan atau bikin lagu, misalnya ada nyerempet kayak lagu orang itu yang memang kita nggak tahu, misalnya dia tahu, dia sangat nggak mau dia, makanya terlihat banget kan dia jaga banget yang namanya kumis. Kan beda banget. Iya, nggak itu kan visualnya maksudnya. Oh. Tapi kalau secara prinsip itu okay. Salah satu bukti. Gitu. Gimana tuh kira-kira? Saya nggak ngerti kok kumis apa. Nggak usah, kumisnya dia benar-benar jaga itu original. Oke, okay. Pak Roy Suryo, terima kasih. Kalem. Kita akan lihat sketsa berikut ini masih tentang Gigi dimainkan oleh para wayang di TKP. Lu jadi siapa? Gua mulu yang jelek lah. Eh,
Baru pulang dari Banten. Saya orang Banten memang. Iya kan orang Banten. Kuat bukan lagi. Aing mah. Dia komplain katanya jelek mulu. Eh, enggak usah pakai begini, mukanya juga udah jelek. Nih, paham Jerry nih. Lu ngapain lu mau minta si sajen? Ya, gua mah dari ritual sendiri. Ya udah. Ya. Lu bawa apaan tuh? Ape. Ada yang macam-macam selepet. Lu armel apa si bolang sih? Deh, ayo. Ayo kita latihan, kita latihan. Ini dia bawaan begini. Lu mau ritual apa? Ya terserah gue dong, hanya gue yang tahu. Tadi lu ritual bawa apa aja? Lu ngapain Debbie Sartian? Debbie Sartian. Lu siapa sih? Lu siapa jadi siapa? Agnes mau nikah. Ini Gigi. Hei. Ini Gigi. Ini Gigi. Agnes mau nikah dari mana? Lu jadi siapa di sini pelangga pelong? Kak Hendan. Jadi siapa sih kak? Oh Hendy, jadi Hendy. Oh Hendy. Oh Hendy. Kamu Hendy kan? Laki-laki lu laki-laki di sini. Iya sih, kamu jangan dipeluk. Hei, kamu Hendy kan? Iya sih. Eh latihan nih. Ayo latihan. Cinta itu bung bung. Temen lu tuh gue suka ngeliat gaya lo. Iya bro. Oh oke okay, bro. Gue senang. Puyeng kepala gue ngeliat gaya lo nyanyi. Keren. Keren si banget. Si Bun gimana si Bun nih? Apa? Si Bun. 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 Ya gak usah ngomongin dia lah. Eh Bu Jana kan? Iya. Iya. Gak jauh sama Bun. Lah emang begitu tadi juga. Emang gitu sama Bun. Nah. Rambut bisa jadi. Oh, iya. Bun. Bun jangan gak usah mikirin Bun. Oh si Bun nih. Lu ngapain nih? Nginjek pacaran. Anak band kan gitu. Yang pakai efek tuh melodi. Apa? Melodi baru, Dewa dong. Oh gitu. Ini Asep Toge ngapain lagi sih? Lu ya. Aduh, bener-bener. Lu itu kalau mau menjadi band besar, lu tahu kan disiplin? Disiplin! Ada apa? Ada apa? Lu bisa diam gak sih? Arman pecicilan, Arman. Kalau nyanyi boleh, kalau nyanyi boleh. Dia ajak mama sama orang tua pecicilan kayak gitu. Sini ya? Cinta itu gembrot. Dari sebagai manajer kalian. Benar. Oke. Okay. Oh. Kok malah oke? Aku punya lagu buat pintu gerbang. Pintu sorga. Pintu. Abis ini manajer. Man. Mau ya sama gue nggak ngehargain sama sekali man. I'm sorry kayak gini. Ya kita kan anak band. Jadi kita bisa melakukan apa aja dong. Wah. Wow. Aduh, lu pikir tembok. Mana sih? Put mana? Put. Lagi di musala dulu. Bujana. Musala. Bujana kan Hindu. Lagi lewat. Lewat musala. Itu Mike mahal. Mike, kamu tuh Arman apa ya? Agung Hercules. Ini barbar bukan tulang. Ada kalian sama kecil dulu ngangkat gini kan? Ya kamu. Asung gandal balem. Ntar saya telepon dulu ya. Siapa? Si Dewa. Udah. Kalian gak bisa. Tangan lu. Bun, kemana, hei?
Iya, makan-makan aja buta aja. Iya, mana waktu latihan di mana ya, Man? Ah, aing mah euy di LE. Di LE mana? Lenteng Agung atau Lembur Awi? Lembur. Tuh, oh gitu. Ah, aing mah euy. Teuing ah, teuing ah. Ke mana sih dia, Pak? Bisi ngamuk, bisi ngamuk. Ah, aing mah euy. Cibu Jana gak ngerti Sunda, Thomas ngerti. Kan bae lah, maik penjualan Armana bae lah. Oh iya, oke, siap. Ah, hai mai. Ini kalau makan, asal jangan udang aja. Kenapa? Kenapa? Gua sorry banget bu, gua nggak jadi. Kumis lu kenapa bro? Gua cari tukang. Itu kumis sampai bunuh hidung. Bunuh hidung sampai ngeremet begitu. Nih udah ada sekarang nih. Sudah. Bos, dari mana sih lo? Dari belakang sih itu tadi. Dari sawah kali itu lintahnya nempel. Ah, bukan lintah. Lu sih manggil-manggil but-but, jadi ngubut tuh. Gara-gara ibu nih, gara-gara ibu. Gara-gara ibu, bu, si dulu, bu. Tadul. Gara-gara ibu, tadul. Bentar ya. Karena manggil-manggil itu jadi tumbuh. Iya, makanya ibu jangan manggil-manggil itu. Dewa Bujana, gitu. Udah jangan singkat-singkat. Lembut tuh. Ini kalau ibu masih manggil begitu, semua lembut. Bu, saya nggak jadi ke Amerika. Loh, saya putusin, saya mau latihan aja di sini. Kenapa, Bu? Karena saya udah ketemu jodoh saya. Siapa? Di Amerika. Oh, saya... kamu suka di Amerika. Nafsu banget, lo. Ibu istirahat dulu ya. Gak usah, sini aja dulu. Sini aja dulu. Saya mau kenalin ibu pacar saya, Bu. Okay. Baby. Saya juga nunggu. Hai, baby. Mana pacar kamu? Pacar baru, Bu. Temen gue dari Amri. Ada aja lah. Kenal. Emang kenal? Emang kenal? Siapa sih? Baron. Gitaris. Oh. Gitaris. Aku pikir yang... Bukan. Bro, gimana sehat bro? Ini kebetulan lagi ceritain. Kamu manggilnya brak-brak-brak-brak turun brak. Wah. Iya. Di sini udah ada Baron. Oke. Iya. Ngalangin nih. Ngalangin nih. Tauan. Gak bisa juga. Berarti yang awal-awalnya yang tadi diceritain oleh Arman, Baron udah ada di sini dan kita akan... lanjutkan lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Opera Panjaman Live!
nambah lagi tamu saya ada Baron. Ini konsultasi terus. Ini saya sebagai konsultan pribadi. Oh, okay, siap. Konsultan pribadi. Air putih. Oh, air putih apa itu? Ya Baron. Siap. Tadi diceritakan awal mulanya Gigi, Baron, Dea Bujana, Thomas baru masuk Ronald. Nah sekarang ente melihat Gigi sekarang gimana? Mana ente, Baron. Baron, iya. Saya terus terang saya nggak pernah nyesel keluar dari Gigi karena saya ngeliat mereka sukses dan bahagia itu aja. Tenggelam yang tua sadar mundur gitu. Lebih tua Bujana lagi? Hah? Enggak dong. Iya. Cuman perut gue lebih gede aja. Yang lebih tua ya dia. Saya mau nomor satunya. Oke. Saya mau tanya Gigi. Kita pernah... juga nggak nyesel loh Baron keluar. Oke. Gigi pernah recording di luar negeri? Kemarin baru. Yang tadi lagu pertama itu pertama rekaman itu di Abbey Road. Oh iya. Itu lagu baru. Insya Allah 22 Maret keluar. Mulai di keluarin CD-nya. Okay. Ya segala macam lah. CD, digital dan sebagainya rilis. Ada kesulitan nggak? Apa lebih bayarnya? Bayarnya kesulitan. Beda rupiah sama sterling. Oke. Itu aja. Power Angel. Pound sterling. Oh, pound sterling. Iya. Apa sih? Enggak apa-apa. Lu kagak ngerti. Pak Roy, tenang aja Pak Roy. Oke. Baron senang sekarang Gigi sudah lebih maju dan tidak ada penyesalan untuk keluar dari Gigi dan anak-anak Gigi pun gak nyesel kalau Baron keluar, jadi imbang lah. Recording di luar negeri udah berapa lama untuk lagu yang baru ini? Album kemarin cuma 2 hari sih. 2 hari. Ya di sananya sih seminggu, cuman rekamannya 2 hari ya, 25-26. Ada berapa lagu? 9, baru 9. Semua. Baru semua ya. Yeah. Orang jarang-jarang sekarang sama banyak kan single ngeluarin karena malas sabun. Harus kan? Harus ya. Harus. Cuman bagus lah. Jadi banyak pilihan lagu yang akan naik kan. Amin. Mumpung ada Baron jadi jangan single. Oke. Okay. Nah kita akan lihat Gigi recording di luar negeri akan dimainkan oleh para wayang di sketsa berikut ini. Kita langsung menuju ke TKP. Sana ke sini. Oke. Okay. Hey! Who are you guys? Oke. Benjo. Oke. Itu Aziz dari siapa? Ini ceritanya bule-bule yang mau kita pinjam. Oh, iya. What is me? Oh. I'm sorry. Bule juga nih. It's bule juga to me. Nih. Yes. Who are you? I am good. Yeah! Siapa lu? Hey! Who are you? How are you? Oh, what's your name? Yes? What's your name? James. Oh, James! Yeah. German. German, nice. In German, what city? What city in German? Tokyo. Tokyo kenapa ada di German? Yeah, my friend good. Yeah. This my friend good. That's good. Yes, this my friend smart. Smart, very smart, yeah? Yeah. How long you stay in German? Today. Royal. What? Royal. Apa royal is money. What? Oh, suka bagi-bagi. Ya. Yeah, wow. Much money, ya? Yes. Rich man. Yes. Kenapa gue yang dikatain? Oke. Okay. Are you crazy? Yes. Oh. Thank you. Are you monkey? Yes. No. May I kill you, sir? Yes. Gua ketok juga lo. Ini tolong dong diartiin, saya bingung. Lo ngomong apa sih? Coba dites alat-alat bandnya, saya mau tahu itu seberapa bagus ini. What you speak? What you speak? You want to stay together, the body will stay. You want to speak? Ini Inggris mana? You want the moon? You Yes. The moon.
naon sih? You can try, yes. You can try. Yes. And I heard a sound, you can try. This is piano. No. This is drum. Drum. I'm sorry. Yeah. You try a drum. Pindahin. Oh, kemana? Kamera ribet. Oh, shit. Okay. This is a good song. Okay, you first yeah. Try. You first. Cobain, Mali. Yes. Okay. 1, 2, 3. Apaan ini, cobain. Ini gitar doang. Iya. Oke. Okay. Bentar. Ini katanya drum dari luar negeri. Tradisional. Yeah. Made in mana? What? Made in mana ini? Cilacap. Is a tanfa. Tanfa. Oh, tanfa. This is tanfa? Yes. For ngayak? Yeah. Brass. Oh, brass. Okay. Yeah. You try. Okay. You first, you try. Me and my friend try? Yes. Try? Yes. Okay. This is you guesser. You guesser. Apa? You guesser? 1, 2, 3, go. Yes. Okay. 1, 2, 3, go. Yes. Wow. I'm sorry, madam. Yeah. Accident. I'm sorry. Accident. Okay. Wow. Ada manis manja. Udah. Mulai rontok. Sini nih. Dewa Bujana ada lagunya tuh. Gimana? Bujana. Jangan. Please. Ini siapa ini? Temennya Ajun. Ini siapa? Ini orang-orang dari... Ini yang akan untuk kita pinjam alatnya. Tapi ternyata bad banget nih, jelek banget nih. Oh. Nggak bener nih bule-bule. World Star, this guy, man, you're stone. Ini harus ngobrol sama teman saya nih yang jago ini nih. You are yellow, dengambang. Yellow, ngambang. Selamat sore. Untuk latihan ini saya sudah mendatangkan instruktur senam. Oh, okay. Instruktur senam. Oh, Zumba. Huh? Baron. Huh? Ya, Baron Sai. Baron. What? Silakan latihan. Oh, you. Ini nih. Engineer-nya, Pak. Oh, engineer. Operator. Okay. You drum and bonte. Cobain dulu. Bisa. Ini yes. You punya alat, dia punya alat. Yes. Nih. Itu lagunya Gigi. Oh, yang mana? Waktu silih berganti. Begitu pun kisahku manis. Wah, saya Gigi juga. Rasanya simpul hati saat kau letak dirimu. Lo main drum bertiga begitu? Tanya. Yang lagunya Gigi yang apa? Lah, lu sekali-kali nyanyi. Oke dong.
bisa nyanyi. Apa-apa, tapi yang penting yang apa enggak? Bisa nyanyi. Bisa lah, lu jalan gua kemarin lu juara balap karung. We don't like this sound. What? We don't like this sound. Why? This sound is bad sound. Bad sound? Bad sound. You want to stay here, baby? Udah, kita udah gak suka sama alat band ini. Kamu palsu, bukan dari luar negeri. Kamu luar negeri, kamu ya. Oke, ini menceritakan tadinya adalah recording album barunya Gigi. Judulnya apa, Man? Kalau boleh tahu, Man? Live at Abbey. Oh iya. Karena di Abbey Road. Jadi Live at Abbey. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang akan dirilis ini akan meledak di pasaran. Amin. Amin. Dijauhkan dari bajakan. Amin. Dibanyakkan RBT-nya. Amin. Oke, kami mengucapkan terima kasih nih kepada Gigi. Amin. Bapak Sandy. Sudah meluangkan waktu untuk bercerita di Opera Panjawa dan juga ya, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada pemirsa di rumah juga penonton di studio. Yeah. Kami juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Oke. Bro. Habis ya lo ya? Habis. Masa sih? Gak bisa. Oke. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, adalah dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Kita sambut Gigi!